Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini daripada astroawani.com bertajuk Dr. Mahathir akui kagum dengan Najib, 1 Ogos 2022. Berita penuh. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tindakan Datuk Seri Najib Tun Razak yang berpura-pura bodoh dan cuba memutar belit isu yang berkaitan dengan dana 2.6 juta daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB sebagai sesuatu yang mengagumkan. Dalam catatan terbaru di laman media sosialnya, ahli Parlimen Langkawi itu berkata Najib yang juga bekas Perdana Menteri cuba untuk menyamakan dengan isunya menerima 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaunnya. Tambah Dr. Mahathir lagi, Najib mendakwa dana itu diberi oleh Raja Arab yang sehingga hari ini tidak wujud atau tampil membuktikan kenyataan tersebut. Selain itu, 2 mahkamah dan 4 hakim telah didapati dia bersalah 7 tuduhan pecah amanah, salah guna kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta milik SRC, sebuah anak syarikat 1MDB. Katanya lagi, Najib juga sedang dibicara di dalam mahkamah berkaitan kes 1MDB di atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk peroleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit Malaysia dalam dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion tersebut, katanya lagi. Baru-baru ini, saksi perbicaraan untuk kes rasuah yang melibatkan bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, David Tan Siong Soon, mendakwa Dr. Mahathir telah menerima sumbangan sebanyak 2.6 juta ringgit Malaysia daripada UKSB melalui anak saudaranya Tan Sri Rahmat Abu Bakar. Bagaimanapun, Rahmat dalam satu kenyataan susulan telah menafikan perkara tersebut dan mendakwa kenyataan Tan adalah palsu, fitnah dan berniat jahat. Susulan laporan tersebut, Najib yang juga ahli Parlimen Pekan membuat sindiran di laman media sosialnya yang berbunyi, "Bagaimana Tun? Boleh saya mula gelar kamu sebagai penyamun, perompak ataupun curi tak?" Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata kesemua aliran wang berkaitan SRC International mempunyai jejak dokumen dan jejak digital dan kesemuanya terkait dengan Najib. Katanya ini berbeza dengan kenyataan David Tan dari UKSB di dalam mahkamah, iaitu duit itu diberi melalui anak saudara saya, Tan Sri Rahmat, dan bukannya kepada saya. Tidak ada bukti duit masuk akaun saya atau saya terima duit itu atau David Tan melihat duit itu diserah pada saya. Yang ada hanyalah kenyataan David Tan yang bersandar pula dengan legendnya digelar buku 55, katanya lagi. Dr. Mahathir berkata beliau tegas menafikan dakwaan Tan dan sepatutnya ia adalah sesuatu yang mudah difahami oleh semua pihak. Katanya, ini sesuatu yang amat mudah difahami dan Najib memang faham. Dia berpura-pura tidak faham kerana dengan itu dia dapat terus bohong dan tipu untuk tutup kesalahannya menyamun wang rakyat. Katanya lagi, malangnya dengan berpura-pura bodoh, Najib dapat terus perbodohan penyokongnya, tegas Dr. Mahathir lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Bye-bye. Selamat pagi Malaysia. Hari ini 1 Ogos. 1 Ogos 2022 jam 8.02 minit pagi. Woohoo, pukul 8. Kita on the way untuk pergi
tak apa punya lagu lah lagu. Nanti orang cakap kau ni melalut. Tidak apalah, ini channel saya. Saya suka macam tu. Ada 1-2 orang yang tak suka, tapi mungkin ada 20-30 orang yang suka. Oke, okay, 1 hari bulan. Ada berapa hari lagi? Lebih kurang 10 ke 15 hari lagi. Bicara 1MDB, bicara SRC International Najib Razak akan dimulakan semula. Semakin panas, yang kesiannya, tuan-tuan dan puan-puan, peguam baru Najib Razak ini pastinya susah mau tidur sekarang. Dan mungkin sampai tak tidur, sampai bawa balik ke rumah file-file Najib Razak. Mungkin terpaksa sampai makan pun tidak, minum pun tidak, tidur lagi tidak. Kenapa? Dalam masa hanya kurang daripada 14 hari, firma guaman yang baru ini, peguam pegawai yang baru Najib Razak terpaksa meneliti beribu-ribu muka surat, helaian bukti, helaian transkrip mahkamah, rekod-rekod, file-file yang dulu, yang sekarang, untuk bersedia berhujah terakhir bagi Najib Razak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mau tidak mau, suka atau tidak, semua peminat-peminat, pengampu-pengampu, semua penyokong-penyokong, siapa sajalah yang ada hubung kait dengan Najib Razak, kena terima kenyataan bahawa selepas bulan Ogos ini, kita akan tahu Najib is a free man atau Najib is a con man. Najib Razak akan jadi banduan atau Najib Razak akan jadi bebas, manusia bebas tidak bersalah. Nah, kalau Najib Razak didapati tidak bersalah di Mahkamah Persekutuan, makna kata 4 hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Ghazali dan 3 hakim di Mahkamah Rayuan nampaknya salah membuat keputusan. Nampaknya salah meneliti hujahan. Nampaknya salah membuat rumusan. Nampaknya salah buat penghakiman. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bukan mudah untuk Najib Razak sekurang-kurangnya mendapat 3 hakim daripada Mahkamah Persekutuan yang menyatakan beliau tidak bersalah. Mungkin dia perlu untuk mendapatkan 5-5. Dia perlu untuk mendapatkan penghakiman 5-5 hakim di Mahkamah Persekutuan yang menyokong dia. Barulah dia lepas daripada hukuman penjara 12 tahun penjara, 210 juta denda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, beberapa minggu ini dia akan mungkin jadi minggu terakhir beliau menjadi penasihat politik, menjadi penasihat kepada Barisan Nasional, menjadi orang besar di dalam UMNO. Lepas itu dia juga mungkin akan menjadi ini juga mungkin akan menjadi 2-3 minggu terakhir untuk dia menjadi ahli parlimen pekan sebelum dia akan menjadi Rafizi kata lucu juga. Rafizi kata dia boleh menjadi ketua bilik darja di penjara. Jadi Najib Razak berada dalam keadaan yang betul-betul genting sekarang. Suka atau tidak maci-maci di kampung, paci-paci di kampung, kalau Najib Razak kalah di Mahkamah Persekutuan, Najib Razak tetap akan jadi banduan.
tetap akan jadi masuk penjara. Tapi jangan lupa, setelah dia masuk penjara, ada lagi banyak kes lagi Najib Razak perlu hadapi. Ini baru SRC International, belum lagi 1MDB Tenoh, belum lagi kes penyelewengan untuk di perbendaharaan, belum lagi kes dia mungkin boleh muflis, kes mungkin dia boleh muflis untuk lembaga hasil dalam negeri. Dan jangan lupa terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, lebih 100 laporan polis telah dibuat kerana kes kecuaian, kes kelalaian kerajaan pada ketika dia jadi Perdana Menteri dalam kes isu Sulu, tuntutan Sulu, Sultanan Sulu ke atas Sabah. Jadi mungkinkah Najib Razak akan menjadi banduan turun naik mahkamah? Sudah jadi banduan, masih turun naik mahkamah. Adakah dia akan menjadi banduan mahkamah, banduan penjara dan banduan mahkamah? Sudah jadi banduan di penjara, tetap jadi banduan mahkamah. Banduan mahkamah maksud saya turun naik mahkamah. Kesian jugalah Najib Razak akan jadi macam tu. Rosmah Mansur pun tak lama lagi tuan-tuan dan puan-puan akan juga dapat keputusan sama ada dia bersalah atau tidak di dalam kes rasuah berbilion. Kes rasuah berbilion untuk kes generator hybrid di Sarawak. Aduh, kasihanlah kepada Najib Razak, Perdana Menteri yang dikasihi, tapi berakhir dengan kurang menarik. Betullah mentor saya kata, bukan permulaan itu penting, tapi pengakhiran itu yang penting. Pengakhiran yang baik akan menutup permulaan yang kurang baik. Tapi penutup yang tak baik langsung akan menutup segala kebaikan. Natijah, ini dia consequence, akibat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, YB-YB sekalian, saya ingin memberitahu dan memperingati, bertobatlah cepat-cepat. Okay, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.